Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yatia Burdener King. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya guys. Klik tombol subscribe itu gratis guys, jadi jangan malu-malu untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Dan jangan lupa juga klik like dan komen ya. Ayo kita lanjut ke videonya ya. Oke, kembali lagi kita sharing-sharing lagi ya. Udah lama apa? Saya nggak sharing-sharing lagi ya sama teman-teman. Sudah sekitar 7 bulanan ya. Oke. Kita langsung aja ya. Nah, ini teman-teman. Misalnya teman-teman ini saya mau sharing ya. Misalnya teman-teman mau nonton YouTube ya. Kan biasanya nonton YouTube kalau dibuka kayak gini. Nah, dia kalau dibuka kayak gini, terus teman-teman buka ini, misalkan buka ini, buka nonton apalah, apa aja lah ya yang teman-teman tonton ya. Terus teman-teman mau kembali mau buka aplikasi lain gitu, tapi pinginnya bisa sambil nonton YouTube gitu ya, bisa nge-YouTube gitu. Terus misalnya kayak gini ya, nah otomatis dia mati ya teman-teman, nggak bisa buka aplikasi lain. Nah, ada caranya teman-teman, caranya gampang banget teman-teman. Jadi untuk HP Xiaomi ya, untuk HP Xiaomi ada titik tiga ya, titik tiga sih apa? Tombol garis tiga sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nanti teman-teman klik aja. Nah untuk HP untuk sorry ya, untuk apa sih namanya tuh? Untuk HP lain teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah setelah itu teman-teman klik aja tahan, klik tahan di aplikasinya ini, tahan kayak gini, kita tahan. Nah dia muncul ada logo kunci, terus ada setting ya, terus adanya ini yang tengah-tengah ya teman-teman, yang ada balok dua ya, terus teman-teman klik aja, dia akan membagi layar ya, jadi dibagi dua ya. Misalnya teman-teman tetap mainin ya, kita buka aplikasi lain. Nah, kita bisa buka aplikasi lain, buka. Nah, dia itu tetap masih main ya teman-teman, masih apa YouTube-nya masih nyala. Misal teman-teman, ini paling enaknya teman-teman ini WA ya. Jadi kalau WA, nah dia otomatis kayak gini teman-teman. Dia akan apa WA-nya akan berada di bawah ini ya, di bawah sini ya. Nah, ini teman-teman bisa ini kok apa sesuaikan caranya ya. Kalau HP lain ini tuh Xiaomi, ikutin aja cara ini. Kalau untuk HP lain sama aja ya, nggak jauh-jauh beda ya. Nah, terus mau buka aplikasi lain, buka aplikasi apa ya? Kita coba buka aplikasi misal musik. Nah, kalau musik ini bisa juga. Nah ini cuman nggak bisa layarnya nggak bisa kebagi, terbagi macam tadi ya, dibagi dua. Ini ketuk aja. Ini teman-teman bisa apa? Nge-YouTube, dengerin lagu sambil apa buka aplikasi lain bisa ini ya, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai aplikasi tambahan atau apa gitu di root atau apa, nggak perlu ya, teman-teman. Gampang banget ya caranya. Oke, itu aja dari saya dan semoga sharing ini bisa membantu teman-teman ya. Berbagi pengalaman gitulah. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, gue pamit. Jangan lupa di subscribe, ikutin terus channel ini, dukung terus channel ini. Jangan lupa di like ya dan di komen kalau ada pertanyaan. Teman-teman ada rekomendasi atau apa mau bikin video apa, teman-teman klik aja di kolom komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.